Kegiatan apa yang sedang dilakukan saat ini ya? Ini adalah salah satu kegiatan penyemprotan cairan disinfektan, di mana pada saat ini adalah pandemi COVID yang tengah melanda seluruh dunia. Nah, khususnya Polres Samosir melalui Satlantas Polres Samosir, kami tergerak untuk melakukan penyemprotan disinfektan khususnya di Kecamatan Pangururan seputaran kota, pusat keramaian. Jadi dapat kita lihat bersama, ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami kepada masyarakat Samosir guna memberantas virus corona. Karena tanpa kebersamaan untuk memberantas virus corona ini mustahil akan bisa. Kami juga dilengkapi dengan dua mobil berbentuk balteng yang langsung menyemprot dan 4 personil secara manual agar bisa lebih masuk ke dalam-dalam warung atau toko atau rumah agar lebih efektif. Ya, sekaligus kami di sini memperkenalkan diri sebagai Kasat Lantas baru, Kasat Lantas Polres Samosir,
AKP Samsul Arifin Batubara memohonkan kepada masyarakat dapat bekerja sama, khususnya untuk Kamsel Tip Carlantas Lalu Lintas. Semangat berjuang melawan COVID. Menjelang Lebaran, sekarang berpuasa menjelang Lebaran, apa himbauan dari Lantas terhadap masyarakat, khususnya para pendatang? Himbauan khususnya dari Satlantas itu, kami menghimbau agar warga masyarakat Samosir yang berada di luar Pulau Samosir itu jangan mudik dulu, tunda mudik dulu. Kasihan amang inang yang ada di kampung. Jangan bawa virus dari luar, apalagi yang berada di zona merah seperti Medan ataupun Jakarta. Dan bagi masyarakat Samosir yang ada sekarang, kami himbau juga agar mematuhi protokol pemerintah, yaitu dengan salah satunya memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, serta selalu menjaga imun tubuh dengan meminum vitamin.